Selamat datang di channel Polygon Pet E5. Kali ini kita akan bahas di channel Alec Alvin. Di sini framenya AL6 pavement, forknya full rigid tapi udah karbon, ring 27,5, bannya 2,4. Ini baterainya terlihat dari luar. Sindel banget ya pak. Baterai Li-ion. Drivetrain-nya 10 speed, 11.34, diure tentunya. Crank-nya 44T. Brake set aksesorisnya udah banyak ini. Brake set-nya Shimano MT201, untuk belakang itu 7-in, untuk depan 6-in. Tombol drive unit-nya di sebelah kiri, itu bisa diatur untuk kecepatannya. Jadi walaupun electric bike tetap harus digoes juga ini. Jadi bukan penggerak di handle seperti motor, tidak, tapi tetap digoes. Tetap olahraga. Drive unitnya dihubungkan dengan batang brake. Tapi kan nanti diputer, dia akan on ya pak ya? Pengaturnya di sini. Kalau kita on kan gini. Ini bisa diatur di ini diputer, kecepatannya disesuaikan. Antara 10 kilo. Nanti jadi tetap di dinaikin lagi. Bisa. Terus sepeda. Jadi ada setelannya juga. Untuk unit ini udah dilengkapi beberapa aksesoris seperti lampu depan belakang, handpadnya, velo tanduk. Bisa bertahan sekali cas 185 kilo, kecepatan bisa sampai 35 km. Polygon Pet E5.